Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali ke Terbit Channel. Hari ini saya nak update anak-anak ikan Zaim yang Zaim dah buat. Ada part spawn, ada yang crossbreed, ada yang standard breed. Untuk cara-cara macam mana nak breed ikan, kita akan tinggalkan link di atas ataupun di bawah. Apa-apa kalau kawan-kawan nak check macam mana cara breed, kawan-kawan boleh klik lah. Okay, ni spawn yang pertama. Spawn pertama usia dia lebih kurang 1 bulan lebih lah. Kalau kawan-kawan boleh lihat, dia ni paling besar. Paling besar sebab kuantiti dia tak banyak. So makanan dia pun tak perlu berebut. Dia pun tak perlu berebut untuk makanan lah. Sebab makanan dia pun mencukupi, bilangan dia pun tak berapa banyak. So ni mak dia ialah FCCP, jenis FCCP statin. Dan bapa dia jenis Purple Galaxy. Okey, yang ni sebelah dulu ya, yang pertama. Okey, kita berpindah kepada spawn yang kedua. Jadi noble breed, mak dan ayah dia dua-dua super black. Dan ni pun sebulan lebih. Tapi kalau kawan-kawan tengok, saiz dia kecil sikit berbanding yang pertama tadi sebab bilangan dia lebih banyak. So dia berebut untuk dapat makanan lah. So dia kurang besar sikit. Okay, kawan-kawan, yang ni yang nombor 3 punya. Yang ni yang kita dalam tebir episod 3 kita ajak macam mana cara-cara breed, iaitu blue rim, jantan dan marble betina. Ni episod nombor 3. Ada ni dalam sebulan lebih usia dia kita beri. Okey, kita berpindah kepada yang nombor 4. Yang ni special. Kawan-kawan, yang ni special. Yang kerja restoran Tom Yam tu, yang buka Tom Yam tu, jangan ingat mampu aja boleh kahwin dengan perempuan Thailand. Okey, ni kalau kau pun boleh. Ni bapak dia macam dan dia punya mak English. So yang ni usia dia pun sebulan juga. Okey kawan-kawan, lepas ni kita akan tukar ke dalam aquarium supaya kawan-kawan boleh nampak lebih jelas lah. Okey kawan-kawan, kita akan transfer anak-anak ikan dalam bekas ni supaya kawan-kawan boleh nampak. Okey, ni ayak yang dah imperam dalam 4 hari. Okey, kita akan campur sikit ayak daun mahar dengan ketapang yang tadi bancuh ni. Okey, tapi kalau kawan-kawan nak tahu cara bancuhan dia, komen kat bawah. Nanti mungkin saya akan buat video dia. Okey, pada paras ni lah. Paras ni sebab dia 1 bulan lah. Dia kira okey juga lah untuk berenang, tapi jangan tinggi sangat lah. Okey, so kita ambil anak-anakkan anak FCCP dengan Purple Galaxy lah. Ambil, okey. Saya nampak kawan-kawan, nampak purple-purple sikit. Okey, kita transfer kat dalam ni. Okey, kita sebelumnya kita elok daripada kotak-kotak ni langsung sekali. Okey, ni kita punya super black eh. Okey. Ni super black, bukan nama orang lah. Black. Bukan black penyanyi. Okey. Ni black.
Super Black ikan naga. Okay, boleh nampak lah black dah. Super Black ni selalunya basic bagi orang-orang yang breed, cross breed. Macam mereka buat avatar, mereka buat samurai. Ini basic lah. So, mungkin nanti kita akan try cross breed dia. Tengok, tunggu dia besar dulu lah. Kita akan ambil anak-anak blue ring, kita akan transfer. Okay, ni anak-anak blue rim satu bulan lah. Dia tak habis mutasi lagi. Okay, kita akan transfer dalam ni. Okay, kawan-kawan, tak malas sudah update daripada kali ini. Ada yang ada ikan yang satu bulan lebih sikit, ada yang satu bulan. Okay, macam ni, ini yang Super Black. Ni FCCP campur purple galaxy. Ni blue rim. Dan yang atas ni macam campur iblis lah. Okay, insyaAllah Zaim akan berusaha untuk update bulan, mungkin 2 bulan atau 3 bulan
Kalau berminat boleh komen kat bawah kalau nak suruh Zaim terus update lah video-video ni kawan-kawan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni supaya kami boleh teruskan lagi usaha-usaha murni kami ni. Okey. Terima kasih.